teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Kembali lagi bahas soal kompetensi teknis bidan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, untuk soal kali ini ya, ini berdasarkan soal ujian tahun lalu ya. Jadi silahkan disimak baik-baik. Kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Seorang wanita usia 32 tahun datang ke klinik bidan diantar oleh suaminya. Ibu tersebut bekerja di salah satu PT swasta. Ibu mengatakan ini kehamilan yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran. Ibu tersebut mengatakan ini baru pemeriksaan kehamilan yang kedua. Dari pemeriksaan bidan didapatkan hasil TFU 3 jari di bawah PX. Berapakah standar minimal pemeriksaan kehamilan pada ibu tersebut? Oke. Berapa nih standar minimal ya ANC pada ibu hamil, teman-teman? Jadi kalau dulu ya itu tuh minimal 4 kali, teman-teman ya. Minimal 4 kali ya, yaitu 1 kali pada TM pertama, 1 kali pada TM kedua, dan 2 kali pada TM ketiga. Nah, tapi sekarang minimal adalah 6 kali, teman-teman ya. Jadi 2 kali pemeriksaan dokter pada trimester 1 dan 3 itu tambahannya ya. Jadi yang 4 ini ditambah lagi dengan 2, yaitu ke dokter kandungan pada TM1 dan TM3 untuk melakukan USG, teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini minimal pemeriksaan kehamilan itu menjadi 6, teman-teman. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang E ya. Next, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang wanita usia 20 tahun, G1 panel A0, hamil 39 minggu datang ke BPS, mengeluh mulas-mulas dan mengeluarkan lendir campur darah. Sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat, VT pembukaan 2 cm, pasien pulang dan datang kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal, pembukaan servik 2 cm, penurunan kepala di Hodge 3. Pada pukul 12 dilakukan pemeriksaan dalam yang kedua. Ke yang ketiga ya, teman-teman ya, yang ketiga. Tadi kan dia yang pertama ini udah datang jam 3 subuh. Nah, yang ketiga dengan hasil pembukaan 3 cm, effacement 30%, his 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 35 detik. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Nah, untuk fase laten ya, teman-teman, fase laten waktunya itu dari pembukaan 0 sampai 3 ya, teman-teman, 0 sampai 3 itu memakan waktu kurang lebih 8 jam. Ya, 8 jam, teman-teman. Ini untuk fase laten ya. Nanti kalau fase aktif tuh beda lagi. Oke, jadi di sini udah berapa jam nih? Dari jam 3 sampai ke jam 12 itu udah lebih dari 8 jam ya, teman-teman ya. Dari 8 ke 12 aja udah 4 jam. Nah, jadi ini karena udah lebih dari 8 jam ya, maka diagnosisnya adalah fase laten yang memanjang, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, seorang wanita usia 25 tahun datang ke bidan untuk melahirkan anak keduanya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pembukaan 4 cm, panjang servik 2 cm, konsistensi lunak dan posisi servik anterior. Berapakah skor Bishop pada kasus tersebut? Oke, teman-teman. Jadi di sini pembukaannya 4 ya. Pembukaannya 4, pembukaan serviknya 4, kemudian panjang serviknya itu 2 cm. Konsistensinya lunak dan posisi serviknya anterior. Nah, jadi untuk Bishop score ya, skor Bishop ya, teman-teman, itu ada dari 0 sampai dengan 3, teman-teman ya. Nah, ini aku cantumin tabel Bishop score-nya ya, teman-teman. Oke, jadi di sini pembukaannya 4 ya. Di sini untuk pembukaan servik 4 itu ada di skor 2, teman-teman ya. Di skor 2 yaitu 3 sampai dengan 4. Kemudian kita lihat pendataran servik di sini, jadi jelaskan ya pendataran serviknya. Kemudian penurunan kepala juga nggak ada di soal. Nah, kita lanjut ke konsistensi servik, teman-teman. Di sini konsistensinya adalah lunak. Nah, lunak masih masuk ke poin 2. Kemudian posisi servik ya, di sini anterior ya, anterior sama dengan ke depan. Nah, berarti masih di skor 2. Jadi untuk soal ini skor Bishop-nya adalah yang C, teman-teman. 2 ya. Soal nomor 4, seorang wanita usia 23 tahun, G2P1A0,
Hamil 40 minggu datang ke klinik bersalin mengeluh mengeluarkan lendir campur darah sejak pukul 20.00 tadi malam. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa DJJ 150 kali per menit, TBJ 3400, pembukaan lengkap terabas sakrum. Apakah tindakan yang dilakukan bidan setelah melahirkan bokong? Oke, jadi ini posisinya sungsang ya teman-teman ya. Itu diketahui dari terabas sakrum saat pemeriksaan VT. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan bidan setelah bokong lahir? Ya, jadi kalau sungsang itu kan bokong dulu yang lahir. Nah, begitu bokong sampai ke kaki itu lahir, teman-teman, itu kan masih ada bagian badan bagian atasnya yang belum lahir ya. Nah, tindakan setelah melahirkan bokong itu adalah harus melonggarkan tali pusat. Tujuannya apa? Supaya tali pusat itu tidak tertekan ya, teman-teman ya, oleh tubuh bayi sehingga bisa menghambat aliran darah ya, seperti itu, aliran darah dan juga oksigen ke bayi. Sehingga harus dilonggarkan tali pusatnya. Setelah dilonggarkan tali pusat baru melahirkan bahu depan ataupun bahu belakang ya, tergantung perasat yang dipakai. Itu ada perasat molar ataupun perasat klasik, teman-teman. Setelah itu baru lahirkan kepala bayi, teman-teman, kayak gitu. Jadi begitu setelah bokong lahir sampai ke kaki itu harus dilonggarkan terlebih dahulu tali pusatnya ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, berdasarkan data Riskesdas yang terakhir didapatkan hasil responden kelompok usia 42 tahun mengalami kanker payudara sebesar 35% dari seluruh penderita kanker yang berjumlah 3.560 orang. Sebagian besar penderita kanker yang datang ke PKM sudah masuk ke stadium lanjut, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Salah satunya diakibatkan rendahnya kesadaran tentang pemeriksaan payudara. Apakah penyebab yang paling mungkin untuk kasus tersebut? Nah, penyebab yang paling mungkin untuk kasus CA mamae, teman-teman, itu apa? Oke, jadi ya di sini untuk penyebab kasus CA mamae itu salah satunya adalah ketidakseimbangan hormon ya teman-teman. Hormon apa? Hormon estrogen. Nah, jadi ketidakseimbangan atau terjadi peningkatan hormon estrogen itu bisa memicu tumbuhnya sel-sel, berkembangnya sel-sel yang abnormal, teman-teman, sehingga memiculah CA ataupun tumor payudara ya, seperti itu. Jadi untuk jawaban ini adalah yang D. Nah, selain hormon bisa dari pola hidup, yaitu makanan, makan makanan yang terlalu tinggi lemak dan rendah serat ya, itu salah satunya bisa menyebabkan CA mamae, teman-teman ya. Jadi kalau berkaitan dengan hormon itu adalah terjadinya peningkatan hormon estrogen. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan lagi-lagi persiapkan mulai dari sekarang ya. Jangan mau ujian baru belajar benar-benar ya, itu sama aja bohong. Karena dengan persiapan secara dini itu kalian udah mengalahkan pesaing-pesaing kalian di luar sana. Nah, caranya kalian juga bisa memperbanyak soal ya, latihan soal bisa dari latihan di YouTube aku ataupun di buku-buku yang kalian punya, ataupun kalau kalian mau coba try out di Sobat P3K juga bisa ya teman-teman. Untuk linknya udah aku cantumin di description box aku. Jadi nanti kalau kalian try out di Sobat P3K, nanti hasil akhirnya bisa langsung keluar teman-teman, dan kalian bisa mengevaluasi kesalahan kalian tuh di mana. Nah, selain dari try out ya, aku punya rekomendasi e-book terbaru dan bagus banget, yaitu e-book P3K Bidan tahun 2024. Ini e-book aku yang terbaru dan sudah dilengkapi dengan pembahasan secara video. Selain itu juga kalian akan di-invite nanti ke dalam grup Telegram aku yang setiap harinya bakalan membahas soal terkait kebidanan. Jadi soal yang kalian punya itu bervariasi dan banyak, teman-teman. Jadi kalau untuk yang mau order itu silahkan klik link WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku juga. Dan juga satu lagi, jangan lupa follow aku TikTok aku, karena biasanya aku bakalan sering live mulai hari Senin sampai hari Sabtu, teman-teman, dan itu bisa menambah kumpulan soal kalian juga. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih banget yang udah nonton. Terlebih itu kalau aku mohon maaf. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari aku. Oke, sampai jumpa besok ya. Bye-bye.